Rosli. Dia orang tak ada buat apa pun untuk kita. Ni, dua-dua pun sama. Ya. Lagilah kita ni belia kampung, haprak. Tak ada orang nak dengar ke? Aku pasti. Aku pasti. Kami juga akan terus melaksanakan idea anda. Orang muda akan kita tubuhkan satu sidang belia di setiap PBT. Ni siapa pula yang pasang TV kuat-kuat ni? Supaya orang muda ada suara. Ya. Tolong pelangkan sikit TV tu ya. Ni tengah bincang dengan Rosli ni. Orang muda akan kuasa. Tak apa kejap. Kejap, saya nak dengar. Kuasa rukun tetangga. Orang muda akan berhadapan terus dengan jemaah menteri setiap bulan. Setiap bulan seorang anak muda akan kita bawa depan kabinet Malaysia untuk menyampaikan idea orang muda yang paling popular. Oh. Bagus ni. Orang dengar. Muda juga yang mempunyai 10 idea yang terbaik setiap tahun akan dibantu dengan dana latihan dan sokongan untuk mencapai aspirasi tersebut. Itulah semangat bottom line. Dia tak lupa kita lah. Dia bagi kita insentif dengan program tau. Idea anda yang akan membawa Malaysia ke tahun 2050. Jaminan orang muda malam ini. Ya, ni kerajaan macam ni yang kita nak ni. Barulah belia kita prefer. Betul-betul. Aku setuju. Kali ini memang bagus. Ni, kau tweet kawan-kawan kau. Aku ni. WhatsApp group. Kau dah tweet. Ramalan. Tweet. Raju.